Kau tak malu ke hidup macam ni? Ha? Kau bagi anak kau makan hasil titip ulam kau macam ni. Duit haram kau ni. Hey, tutup mulut kau tu ya. Kalau kau nak cakap soal halal haram, bukan kat sini tempatnya, tapi dekat masjid. Ha. Jadi kalau kau rasa kau bagus sangat, pergilah sana. Jadi sekarang ni peluang macam mana yang kau nak minta? Saya tak boleh nak buat apalah kalau Encik Zafran dah cakap macam tu. Tapi sumpah saya tak ingat yang saya pernah langgar dengan Encik Zafran. Lain kan yang motor dan kereta hari tu jelah. Terima kasih sebab bagi saya peluang untuk kerja kat sini. Dapatlah saya bayar Iran College. Terima kasih. Dan saya harap lepas ni saya tak langgar Encik Zafran lagi.